Baru-baru ini Jau Lucy Studio mengunggah foto terbaru sang aktris dengan wajah cantiknya yang tampak sendu. Dengan mengenakan dress putih, ia tampil anggun meski memasang mimik sendu. Banyak penggemar menanggapi beragam unggahan tersebut. Namun, banyak yang memuji wajah imut bintang Love Like The Galaxy itu. Tak berapa lama, Jau Lucy juga mengunggah sebuah video pendek di Douyin atau TikTok versi China. Dilihat dari baju yang dikenakan, itu adalah momen di balik layar pemotretan tersebut. Sejak menjadi begitu populer setelah kesuksesan drama Love Like The Galaxy bersama Liu Wule, artis cantik itu banyak mendapatkan tawaran drama besar dan memasangkannya dengan aktor-aktor tampan dan populer. Terakhir ia dikabarkan akan beradu akting dengan aktor Dylan Wang yang saat ini namanya tengah di puncak popularitas. Sementara sutradara Li Jiang mengunggah pernyataan melalui akun Weibo mengenai peraturan baru di industri hiburan China yang berasal dari pihak radio dan televisi. Ada 6 aspek yang berfokus pada karya film dan televisi di masa depan, termasuk isi cerita dan casting, namun pernyataan Li Jiang dinilai kontroversial. Li Jiang menyebutkan bahwa drama militer yang mengandung unsur percintaan akan dilarang. Dirinya juga menyebutkan secara spesifik beberapa nama aktor China yang pernah membintangi drama semacam ini mulai dari Yang Jiang, Xiu Shan, Li Jifei, hingga Zhang Ziqin. Di antara sederet aktor yang disebut di atas, Yang Jiang sendiri lulus dari sekolah berbasis militer. Jadi bukanlah yang aneh jika ia dipilih untuk berakting dalam drama bertema tersebut. Tahun ini drama China Militer Glory of Special Force yang ia bintangi resmi ditayangkan. Drama tersebut tidak memiliki unsur percintaan karenanya, warganet bertanya-tanya mengapa nama Yang Yang turut disebut oleh Li Jiang. Pernyataan lain dari Li Jiang yang tidak kalah menimbulkan diskusi panas terkait dengan bintang lalu lintas. Ia menjabarkan bahwa semua bintang lalu lintas, terutama idol yang menyanyi dan menari, tidak dapat menjadi pemeran utama nomor satu ataupun mendapatkan peran penting. Istilah bintang lalu lintas sendiri merujuk kepada bintang yang memiliki pengaruh besar di semua platform. Seorang bintang lalu lintas biasanya memiliki popularitas yang sangat tinggi, serta basis penggemar yang valid dan loyal. Biasanya karya-karya yang mereka hasilkan akan menjadi hit instan. Tak jarang bintang lalu lintas dipandang sebelah mata oleh publik karena dinilai hanya mengandalkan popularitas dan basis penggemar semata. Dari pernyataan Li Jiang, nama-nama bintang lalu lintas seperti Yang Jiang, Xiu Shan hingga Li Jifeng langsung menjadi bahan perbincangan. Ketika topik ini menjadi pusat perhatian publik, produser Guo Jiangchun turut memberikan tanggapan melalui akun Weibo pribadinya. Ia mengungkapkan bahwa hal-hal yang tersebar di internet tidak benar. Informasi semacam ini harus berdasarkan pada dokumen resmi. Guang Jiajun juga menegaskan bahwa aktor muda seharusnya didorong agar akting mereka terus meningkat daripada menghancurkan mereka di saat mereka sedang tumbuh.